Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam video editing tutorial. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengedit background blur pada foto menggunakan aplikasi PicsArt. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman silakan buka aplikasi PicsArt. Kemudian klik tambah. Setelah itu silakan masukkan foto yang ingin teman-teman edit. Kemudian yang berikut, teman-teman silakan menuju ke efek. Setelah itu cari efek buram atau blur. Kita pilih ini. Kemudian kita atur untuk intensitas blurnya. Seperti ini. Kita pilih ke 10. Untuk pudarnya. Bisa lihat. Kemudian kita pilih ke 0. Setelah itu, kemudian teman-teman klik centang. Kemudian langkah berikut, teman-teman menuju ke tambahkan foto di bagian ini. Kemudian masukkan foto yang sama. Ya, setelah itu teman-teman perbesar ukurannya untuk dipaskan seperti foto aslinya. Seperti ini. Kemudian langkah berikut, teman-teman menuju ke remove background. Ada pilihan di sini. Kemudian pilih hapus latar belakang. Tunggu sampai dengan proses penghapusan selesai. Ya, dan foto sudah otomatis dihapus latar belakangnya seperti ini. Dan foto sudah bisa terlihat backgroundnya blur. Bisa teman-teman lihat sini. Ya, jadi caranya sangat simple. Teman-teman tinggal menambahkan foto. Tinggal menambahkan efek blur, tambahkan fotonya, dan hapus backgroundnya. Oke, itu saja tutorial kali ini mengenai bagaimana cara menghapus background atau membuat foto menjadi blur. Buat teman-teman yang bingung, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See ya!